Welcome to the independent Lingga TV channel streaming with news information for you. Rapat berlangsung alot dari pagi hingga malam hari, Selasa, tanggal 12 Februari tahun 2019 terkait permasalahan tunggakan iuran pemeliharaan lingkungan selama 8 tahun, antara PT Carita Krakatau Internasional dengan Ketua Perhimpunan Penghuni Kondominium Pantai Carita, berhasil dengan kesepakatan bersama. Inilah pernyataan yang disampaikan kedua belah pihak usai tercapainya kesepakatan tersebut. Kita sepakat dengan Pak Teguh sebagai Direktur PT CKI untuk melaksanakan kewajibannya demi masyarakat Banten. Dengan penuh tanggung jawab demi masyarakat Banten. Itu pun bukan uang perimbunan untuk renovasi dan sebagainya. Ya, itu aja Pak. Kita sudah sama-sama setuju, sepakat. Sekarang Pak Teguh ini sudah jadi bapak saya Pak. Resmi, tanggal 12 tinggal kita makan-makan aja Pak. Pernyataan yang bertantangan Bo ini nama Teguh Pujo Wigoro. Jabatan Direktur PT Krakatau Internasional CKI, Carita Krakatau Delta. Dengan ini menyatakan bahwa pada hari ini Selasa 12 Februari 2019 di Karawaci di Kupo Taman Sari bahwa meminta waktu 1 minggu dari tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan 19 Februari 2019 untuk penyelesaian kewajiban PT DKI kepada Perhimpunan Penghuni Kondominium Pantai Carita Selatan sebesar lebih kurang 4.829.676.500.000 rupiah. Ya, 500 perak, 500 rupiah. Itu perizinan per Januari 2019. Demikianlah surat pernyataan ini, saya berada dalam keadaan sehat afiat tanpa unsur tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dan saya akan melaksanakan pernyataan ini dengan penuh tanggung jawab demi masyarakat Banten. Gitu. Karawaci, 10 Februari 2019, saya menyatakan Teguh Pujo Wigoro. Nah, Pak Teguh saya kira sudah konsekuen lah dia mau. Dia minta mohon dengan saya dari hati. Dan kita nggak usah ungkit-ungkit lagi Pak Teguh ya. Udah berapa lama, nggak usah lagi ungkit-ungkit ya. Kalau saya paling nggak suka ungkit. Kalau orang udah demikian, udah mau. Berapa tahun nggak usah ditanya-tanya lagi. Ya kan Pak Teguh, setuju ya? Setuju. Nggak lah, kita nggak bakal ya, Pak. Kita dari pertama juga pernah langgar hukum. Tetap Pak Teguh adalah saudara kita. Ya, apalagi sekarang udah jadi bapak saya loh Pak Teguh. Saya yang pasti adalah mudah-mudahan ini terasa karena itu berapa tahun sudah kita berlaku Lucy Carita.